Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan tentunya saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja, disukseskan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu yang kita jalani saat ini teman-teman. Dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Dan pagi ini teman-teman, jadi saya udah di kandang, alhamdulillah. Jadi ayam saya semuanya tetap sehat. Dan kemarin juga saya udah mencoba untuk memisahkan antara betina dan jantannya teman-teman. Jadi usianya sekitar sekarang saat ini sekitar 2 bulanan teman-teman. Jadi kemarin itu sekitar ada 9 ekor. Ada 9 ekor ini, sekarang saya sisain 6. Ini terindikasi semuanya jantan teman-teman. Dan mudah-mudahan aja nantinya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan nantinya mudah-mudahan aja tebakan saya ini benar, atau prediksi saya benar. Ini semuanya adalah jantan. Tapi saya curiga ada satu yang itu, yang ini nih. Ini saya curiga satu ini betina teman-teman. Jadi apapun itu nanti saya tunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi. Kalau jenggernya memang nggak tumbuh atau jenggernya nggak merah, nanti saya akan pisahkan. Karena itu pastinya akan betina teman-teman. Dan bulunya juga udah mulai rapi. Itu juga saya juga masih sedikit curiga nantinya akan menjadi betina. Dan mudah-mudahan aja nantinya akan jadi jantan teman-teman. Dan ini yang satu yang saya idolakan. Ini ada satu yang saya idolakan. Ini wiringnya adalah wiring kuning teman-teman. Jadi kemarin itu waktu saya pisahin udah bisa terlihat wiringnya, wiring kuning satu itu teman-teman. Dan kakinya juga bagus, mukanya juga bagus, patoknya juga bagus. Dan mudah-mudahan aja nantinya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman. Karena ini adalah anak si besut dengan betina saya yang 3 darah atau 3D teman-teman. Jadi ini masih ada darah pamanya, masih ada darah mangonnya, masih ada darah pakoi manidengnya teman-teman. Jadi ini satu, salah satu ayam favorit saya yang wiringnya wiring kuning. Ini dia. Ini dia teman-teman yang kepalanya hitam. Dan mudah-mudahan aja nantinya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman. Jadi ini kelihatan badannya juga, badannya bagus, buntutnya juga bagus, berdiri ke atas teman-teman. Dan ini juga terindikasi ini juga jantan. Dan sepertinya itu juga wiringnya nanti adalah wiring kuning teman-teman. Ini mudah-mudahan aja ini juga wiringnya wiring kuning. Dan mudah-mudahan ini jantan. Ini udah kelihatan jenggernya udah mulai meninggi teman-teman. Jenggernya udah mulai merah. Itu sepertinya nanti akan terindikasi menjadi seekor jantan teman-teman. Ini juga wiringnya adalah wiring kuning. Tapi bahan dasarnya adalah kelabu bulunya teman-teman. Ini juga bagus bulunya. Dan mudah-mudahan aja nanti sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan bisa bertumbuh dengan baik terutamanya di sini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bisa menarik untuk ditonton. Mudah-mudahan video saya ini bisa enak untuk dilihat teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.